waktunya makan besar hari ini di Tanjung Duren. Lihat bagaimana rakusnya kita semua menghabiskan makanan-makanan yang ada. Check this one out. Oh my god, oh my grill. Ini saya sedang di sebuah restoran buffet yang ada di Tanjung Duren. Nah, kali ini bersama dua rekan saya, old friends ya, teman kantor yang dulu. Dan beginilah suasananya guys. Dan ini kita sedang makan siang nih ceritanya. Mau kumpul-kumpul hangout bareng lah, reunian. Sudah hampir 1,5 tahun tidak pernah ketemuan. Ini harganya. Bagi kalian yang mau merasakan lezatnya, nikmatnya grill-grillan, nah, kayaknya di sini tempat yang tepat lah bagi kalian. Dan mau mulai dulu ya. Ini sudah ada tempat duduknya. Duh, pokoknya udah gak sabar mau merasakan grill-grillan dan akan diberikan kayak gelang gitu. Dan waktunya kita bersatu bersama, ada pakai gelang-gelangan ini, pokoknya ya itulah dia saatnya kita bertiga bersatu menyantap makanan hari ini. Pokoknya jangan sampai menyisakan lah makanannya, jangan nggak boleh. Ini saya memulai trip pertama saya mengambil makanan yang di ujung sana. Suasana cukup padat merayap ya, maklumlah liburan dan juga pas makan siang. Tapi kira-kira apakah yang saya ambil? Kayaknya belum dulu ya, mau lihat-lihat dulu sambil ngevlog, istilahnya belajar situasi dulu, lihat-lihat sikon. Tapi ini banyak sih jenisnya ya. Dan this is my favorite. Kayak ada chicken wings, ada goreng-gorengan begitu. Ini tempat yang sedap banget untuk berlama-lama. Dan kayaknya ini porsinya nanti ini kayak yang menjadi impianku. Kalian lihat deh nanti. Makanya subscribe terus ya, nonton video ini sampai habis. Jangan di skip. Jangan berani kalian untuk nge-skip. Gak apa-apa lah, kita bareng-bareng dulu merasakan buffet Oh My Grill, OMG, bersama sekali lagi dengan teman saya ya. Ini ada Shirley, kayaknya dia mau lihat apa nih Shirley ini ya. Kayaknya dia mau ngambil apa ya. Dan ini dia minuman-minumannya, dan kembali lagi ke selera asal. Karena ini pasti memikat hati. Ini belajar-belajar dulu nih, situasi apa yang ada di freezer ini. Dan daging-dagingnya kayaknya enak-enak. Pokoknya lengkap lah grill-grillan itu. Pokoknya ini the best deh. Lokasinya sekalian udah tahu dong, di Tanjung Duren, di Jalan Raya Tanjung Duren. Udah, harganya juga kalian tadi sudah ada di situ, sudah tercantum di depan. Kalau mau bertanya-tanya silakan leave your comment. Ini saya mau lihat, ini kayak ada Japanese, ada soto. Aduh, pokoknya banyak banget deh pokoknya. Ini kembali lagi kayak ada jamur-jamuran. Ini salah satunya, saking banyaknya yang perlu dipersiapkan. Ini waktunya dulu untuk kita berselfie video. Hai Herdi, hai Shirley, what's up yo? Thank you ya sudah ditraktir. Ceritanya saya nunggu traktiran nih. But anyway, God bless you ya. Semoga kalian sehat-sehat terus. Dan ini nih, mau menyantap dulu my first chicken wings. Oh my god, sesuai dengan oh my god, oh my god, itu chicken wingsnya enak banget. Di samping apa ini, daging-dagingannya juga yang membuat perut semakin gede. Ini mau menyantap lu, terus terang saya sampai nggak tahu jenisnya apa ini. Tapi ini salah satu tadi yang di steleng apa, yang di showcase merah. Ini saya mau menyantap dulu karena biarkan teman saya yang menggrill-grillan dan saya menikmati yang sudah ada. Dicocol dengan sausnya, benar-benar mantap guys. Apalagi saya sudah persiapkan lambung saya kosong dan bisa
makannya bisa lebih banyak lah, rugi kan buffet tapi makannya malu-malu gitu ya, nggak gitu kali konsepnya. Mau lanjut lagi nih guys, keep on watching. Taruhkan dulu Her, dagingnya biar bagus tampilanku ini. Nah, iya, satu lagi yang genduk-genduk yang pet, iya. Iya, ini Mas. Yes. Oke. Nah, ini nih yang namanya menyantap buffet dengan semangat. Tadi saya sudah campurkan di dalamnya ada daging-daging gitu, nggak tahu pokoknya daging apalah, yang pasti dicampur sayuran ini selada itu benar-benar nikmatnya. Kalau kalian akan di sini kalian akan juga tangilir lah, pengen juga lah, benar nggak sih? Nah ini saya masih dengan teman saya, asik banget menikmati sambil tetap masuk di daging-daging yang baru untuk dimasak. Kalian lihat di cara mengaduknya juga kayaknya udah profesional banget. Nah ini saya mau coba udang-undangan tepung ya. Ini kayak udang-undangan tepung begitu. Kalau yang ini sosok pak, no, my favorite. Ini mau lanjut lagi melihat bagaimana suasana di tempat pengambilan. Ya namanya juga buffet, jadi kita sesuka hati lah, asal ambil sesuai dengan porsi, jangan disisain karena biasanya kalau ada sisa kan bayar, benar nggak sih? Ini dia per sambel-sambelan, beraneka macam per sambel-sambelan, pokoknya aduh lengkap banget. Nah bagaimana akhir ceritanya, beginilah dia akhir ceritanya. Ini diberikan waktu 1,5 jam dan kayaknya kita sudah mau cabut ya, tadi sudah dapat himbauan nih ceritanya. Tapi nih habis kan ludes, nih lihat chicken wings my favorite kan, kan lihat kan pokoknya aduh enak banget, dan ditutup dengan yang manis chocolate ice cream, juga ada coklat sih tapi memang cuman ada rasa coklatnya. Lumayan lah, enak lah, tapi untuk dessert oke lah. Makanya kalian cobalah untuk datang ke sini kalau ada waktu di Tanjung Duren, oke? Sambil nonton video saya ini, jangan lupa kalau udah nonton berikan komennya juga, jangan cuma ditonton, pastikan kalian sudah subscribe. Ini saya mau menikmati berlahan-lahan coklat ini, es krimnya, dan saatnya sudah pun mau meninggalkan, sedih banget rasanya, apalagi juga berpisah dengan makanan ini, berpisah dengan teman-teman maksudnya, walaupun nanti akan ada next destination berikutnya, tapi I love this place to be honest. I love, oh my god, sesuai dengan namanya, oh my grill. Suasana juga makin semakin sore. Tetap ya guys, datang-datang juga loh orang-orang dan waktunya bayar. Thank you sekali lagi, thank you for having me, thank you guys. Sally and Hel, Herdi sukses terus ya, kalian dimanapun kalian berada. Ini sudah ada bisnis, ada model cih, dan saya YouTuber. This is the end of our journey. God bless you.